Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Soundbar yang ada di depan saya ialah Yamaha YS408, itu sama dengan TV Samsung model 70RU7100. Okey, di sini ada customer mengatakan yang soundbar Yamaha tak berbunyi bila connect dengan TV. Maknanya RC tak ada function, dia cakap. Okey, saya tekan menu. Okey, kalau anda lihat sekarang soundbar ni dia duduk dekat input TV tapi sound tak berbunyi. Okey, apa yang anda perlu lakukan? Langkah pertama, tekan button menu, pergi setting TV, pergi dekat sound, sound output, anda check dulu. Okey, dia ada HDMI receiver. Anda pergi kat situ dan tekan enter. Okey. Sekarang keluar balik. Dan anda lihat masih tak ada sound kan, betul? Okey. Saya dah buka volume tapi still tak ada sound. Okey, apa yang anda perlu buat? Pakai remote Yamaha. The remote Yamaha apa-apa model pun boleh. Okey, tekan button power. Okey, bagi dia turn off. Okey, dia dah turn off. Okey, anda nampak button HDMI kat situ. Lain remote dia, button HDMI dia ada kat bawah, kat atas lah. Yang ni dekat atas. Anda tekan dan hold sampai soundbar itu turn on balik. Okay, sekarang dia dah turn on balik. Dia auto turn on bila tekan HDMI. Hold 5 second. Okay, sekarang dia dah turn on. Okay, sekarang sound dia berbunyi. Okay, ini terjadi kerana HDMI control dah turn off. So, macam mana nak turn on? Buat macam yang saya buat tadi lah. Okay. Itu sahaja. Terima kasih.